Ya selamat siang semuanya masih tetap semangat ya oke okay. uh, kita kembali dalam acara High Schoolers Webinar Series Digital Leaders in Light topik kita kali ini hari ini apa nanti dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut kita akan memulai sesi kegiatan kita kali ini dengan berdoa doakan saya pimpin secara Kristiani mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk semua yang sudah kau berikan pada kami hari ini Tuhan, biarlah materi hari ini Tuhan dapat memberikan kami ilmu Tuhan dan bisa memperkaya uh, pikiran kami Tuhan. Dan bila kau mau berkati acara hari ini Tuhan bisa berlangsung dengan baik dan juga berkati pembicara Ibu Desi bisa menyampaikan sharingnya dengan baik Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, selamat siang Bu Desi. Halo. Selamat siang. Halo Bu Ajeng. Berjumpa dengan model seperti ini, Bu Desi ya. Iya. <laughs> ya ya Teman-teman, ya, ya. hari ini topik kita adalah The Truth Behind the Scenes, Movies and Other Media Product. Nah, sama siapa? Ini sama Bu Desi Yonita. Rio ini adalah kebetulan dosen tetap dari Program studi Ilmu Komunikasi UK Petra, teman-teman di sini, saya ingatkan bisa bertanya apa saja semuanya. Dengan nanti langsung dijawab dengan Bu Desi, ya Bu Desi. Ya, nah, Bu Desi akan siap membantu teman-teman, gak ada nih di acara lain, gak ada yang kayak gini gitu ya. Mm -hmm. Oke, okay, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Bu Desi hari Bu Desi. Oke, okay, terima kasih Bu Ajeng. Ya, halo semuanya, teman-teman juga um, Bapak Ibu dari Humas. Selamat siang. Ada rekan saya juga ya, ada Miss Kori di sini. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat ya. Semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun memang um, kita berada di dalam situasi yang tidak biasa gitu ya mungkin lama-lama biasa juga ya karena saya sendiri sudah tiga bulan seperti ini ya oke teman-teman ya saya tadi seperti sudah diperkenalkan sama Bu Ajeng saya adalah nama saya Desi Yohanita saya adalah dosen dari program studi ilmu komunikasi UK Petra ya secara khusus hari ini saya akan membawakan materi yang membuat teman-teman bisa lebih terbuka tentang apa sih itu um, behind the scenes gitu ya behind the media um, production gitu ya karena itulah yang akan dipelajari di dalam uh, program studi ilmu komunikasi khususnya di program broadcast and journalism. Oke, okay, saya akan share screen. sudah bisa terlihat ya, screen saya sudah terlihat ibu Ajeng, screen saya. Halo, oh, bu, sudah, sudah, oh sudah sudah bu sudah. Oke okay, ya terima kasih ya. ya, ya. ya jadi hari ini uh, the truth behind the scene. ya teman-teman bicara tentang media saya yakin sekarang ini media adalah salah satu sahabat kita ya khususnya di masa-masa karantina ini ketika kita uh, relasi dengan orang lain ketika pertemuan dengan orang lain itu menjadi begitu terbatas ya kita di rumah aja begitu kan maka siapa sahabat kita? Sahabat kita adalah media yang kita konsumsi hampir mungkin ya hampir 24 jam gitu. Nah sebelum um, kita masuk ke bahasan selanjutnya saya minta tolong dong sama teman-teman ya untuk mengakses ini buka uh, www.menti.com. Saya punya survei singkat aja, dua pertanyaan aja buat teman-teman ya. Kodenya nanti kalau teman-teman sudah klik uh, ke sudah ketik www.menti.com ada kode. Agak keputus tadi. Heeh. Kata-kata yang tadi nggak enggak kedengaran Bu Desi mungkin. menti.com. Oke, okay. iya, okay. heeh menti.com dengan kodenya 20936. Ya, jadi bisa dilihat di layar ini teman-teman tolong um, klik gitu ya, teman-teman bisa akses. Kemudian teman-teman tolong jawab dua pertanyaan yang saya ajukan di situ. Nanti kita akan langsung lihat hasilnya ya. Nah. kita akan langsung lihat hasilnya. Nah, ini udah keluar ya hasilnya ya. Media apa sih yang diakses sehari-hari sama teman-teman ya? Wih, paling tinggi ini masih masih naik turun ya ini ya. Paling tinggi YouTube, kemudian Instagram ya. Nomor tiganya, nah ini masih masih naik turun nih. Saya tunggu mungkin sekitar dua menitan lagi ya. Mungkin teman-teman yang diakses dari YouTube juga masih isi ya. Tuh, ini kayaknya udah mulai stabil angkanya ya. YouTube 40%, kemudian Instagram 34%, lalu Twitter ya. Ini cukup uh, surprise buat saya karena TikTok ternyata di peringkat keempat gitu ya. Tiktok di peringkat keempat, ya oke. Okay. Lalu minta tolong ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan saya selanjutnya adalah, nah biasanya suka konsumsi konten apa nih di media-media itu tadi, ya tadi sudah si submit. Ini ada pertanyaan yang kedua, biasanya suka konsumsi konten apa? Silakan teman-teman diisi. Ya, oke okay, ya. Ini yang nomor pertama ini musik nih, musik lalu film lepas atau series ya. Oke, okay. lalu hiburan yang nomor tiga. Ya, baiklah. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya ya. Kita kembali ke kita kembali ke materi. Teman-teman ya, udah udah sharekan gitu ya, apa sih yang dikonsumsi? Ya, kemudian juga lewat media apa gitu ya. Yang pertama tadi ternyata YouTube gitu ya. Kemudian juga, apa sih yang dinikmati paling banyak musik ya? Memang waktu-waktu seperti ini paling asik gitu ya. Kalau sambil dengerin musik gitu, sesuai dengan selera kita masing-masing. nah Menurut banyak survei, gitu ya. Memang tadi, seperti yang teman-teman juga nyatakan, gitu ya. Ini loh yang banyak diakses sama uh, generasi set generasi kalian, gitu ya. Generasi yang lahir setelah tahun 97. ini ada Netflix, ada TikTok, gitu ya. YouTube, Instagram, Twitter, podcast, banyak juga, gitu ya. Lalu kemudian, um, nah, saya yakin nih, wajah-wajah yang ada di sini itu adalah wajah-wajah ini kalau saya share mungkin kalau seandainya kita ketemu langsung gitu ya saya yakin kita, kita bisa dengar suara oh! gitu ya karena <laughs> ada wajah-wajah yang dikenalin di sini ini Billy Ellis rambutnya udah nggak kayak gini lagi warnanya udah sekarang uh, paling baru warna apa ya ada yang tahu warna terbarunya rambutnya Billy Ellis boleh dong di unmute sebentar sekarang warnanya rambutnya apa tuh Nggak ada yang dengerin Billy, bili Alice di sini. Seriusan. Oke <laughs> ya. Kayaknya, kayaknya hijau uh, biru begitu ya. Kemudian Blackpink. Nah, ini siapa yang menanti-nantikan nih tanggal 26 Juni ini katanya uh, mereka akan rilis uh, anu ya, apa namanya? single baru gitu. Lalu juga Seri Itaewon Class kemudian imperfect. Nah, ini dia Atta Halilintar. Banyak yang bercita-cita untuk jadi YouTuber karena Mas Atta ini subscribersnya um, subscribers-nya udah lebih dari 22 juta. Ya. Dan dia termasuk YouTuber yang paling kaya dalam deretan YouTuber paling kaya di dunia gitu. Kemudian juga film yang mengharu biru ini ya, Five Feet Apart. Gitu. Ini adalah konten-konten um, yang selama ini teman-teman nikmati, teman-teman gitu ya, gandrungi, gitu. menurut Giring Ganesa, um, konten apa sih yang disukai sama Gen Z, gitu ya, yang disukai sama Gen Z itu film-film um, superhero, nah, sama saya juga suka ya film superhero ya, lalu komik game, nah banyak yang uh, berjam-jam bisa kerasan di depan YouTube untuk mantengin tutorial game, gitu ya kemudian juga perkara teknologi. Ternyata teman-teman ini juga sangat aware gitu ya dan juga uh, senang untuk ngikutin konten-konten uh, teknologi, science gitu ya. Lalu lah, love, buku, travel. Ini yang berkaitan dengan um, kehidupan sehari-hari gitu ya, musik, kuliner, pengetahuan. Kemudian selebriti tentu gitu ya, tokoh inspirasional, figur-figur publik otomotif ya teman-teman juga yang suka modif gitu ya konten-konten otomotif ini uh, salah satu yang digamarin. dan tentu saja fashion ya ingin tahu sekarang ini yang, yang lagi tren apa sih fashion yang lagi uh, ngehits gitu ya ini adalah kurang lebih yang disarikan sama Giring ya dia adalah uh, pendirinya kincir.com ya tentang apa yang disukai sama generasi Z gitu apa yang dikonsumsi sehari-hari oleh generasi Z Nah, tetapi berbeda dengan generasi sebelumnya, ya, generasi di atas kalian, generasi di atas teman-teman, yaitu generasi saya, generasinya Bu Ajeng, dan di atas-atasnya lagi, ya, Gen Z ini nggak puas kalau cuma jadi konsumen media. Gen Z ini nggak puas kalau cuma nonton, dengerin gitu ya, baca, jadi audiens itu nggak puas. Lebih dari itu, seorang Gen Z itu selalu pingin untuk menjadi seorang konten kreator ya jadi nggak puas hanya ngelihat aja tetapi gimana ya caranya supaya aku bisa bikin konten supaya aku jadi produser konten ya sekarang ini kalau ditanya ya makanya mungkin ini juga kebingungan orang tua kalian gitu ya kalau misalnya ditanya kepingin jadi apa nah ini adalah bidang kerja baru konten kreator mah Kepingin jadi youtuber, mah. Kepingin jadi vlogger yang di mata orang-orang di atas generasi kalian itu kayak, "hah, youtuber, konten kreator, apa itu gitu ya?" Vlogger, apa itu mungkin sebagian masih bilang apa itu. Nah, yang setidaknya sudah tahu konten kreator, "oh oke, okay, bikin konten" dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, "emang bisa apa konten kreator?" Emang bisa hidup konten kreator gitu ya, karena nggak kebayang gitu. Itu memang adalah dunia yang bagi senior-senior um, kalian gitu ya, orang-orang di atas generasi kalian tuh seperti asing gitu. Karena kenapa? Sekali lagi kami ini terbiasa untuk menjadi penonton, kami terbiasa untuk menjadi penikmat. Kami nggak pernah terbayang dulunya mau jadi kreator itu seperti apa, jadi artis itu susah, ya kan? Uh, kalau untuk jadi artis itu butuh ada audisi apa dan sebagainya gitu ya, ada banyak sekali effort yang diperlukan gitu. Tapi ternyata sekarang sudah enggak. Siapapun sekarang bisa menjadi seorang konten kreator. Nah itulah yang sekarang banyak diinginkan oleh teman-teman generasi Z. Ya, nah, teman-teman, kalau saya kasih tebakan ini, siapa ada yang tahu? Enggak boleh, open mic boleh di unmute, boleh ya, Bu Ajeng? Ya, unmute ya, enggak dihukum kan? Ya, boleh-boleh. Silakan, <laughs> teman-teman, mari-mari silakan. Ini tak ada yang tahu siapa. Nah, ini kayaknya memang kalau. Bapak yang satu ini banyak yang nggak tahu Bu Ajeng. Saya sendiri juga um, apa namanya wajah ini awalnya asing nih gitu ya. Tetapi nah ini namanya Bapak Jang Yimin. Jang Yimin. Sorry kalau uh, pronounce saya salah ya. Nggak ada yang mungkin jarang lah ya yang tahu siapa Bapak ini. Tapi kalau saya klik ini, nah pasti sekarang teman-teman Ngeh semua ya, ini logonya apa ini? Ini TikTok gitu ya. Dan ternyata Bapak Chang Yimin itu adalah foundernya TikTok ini. Sekarang TikTok ini dinobatkan sebagai the most downloaded apps, terutama dalam masa karantina ini. Dalam masa karantina ini dia dinobatkan sebagai the most downloaded apps ya dia uh, duitnya jadi gede banget bapak Chang yimin ini adalah uh, orang terkaya nomor 13 di Cina ya kenapa karena ya ini garapannya dia ini menjadi apps yang paling di download di baik uh, di app store gitu ya maupun juga uh, di android gitu di play store kenapa ini menjadi salah satu bukti karena uh, sekarang banyak sekali orang yang nggak kepingin cuman jadi penikmat konten, tetapi kepingin bikin konten. Nah, TikTok ini merupakan aplikasi yang menjawab kebutuhan itu. Dan kenapa kok dia paling gak, uh, paling banyak di download? Karena menurut banyak review, dia paling gampang, ya paling gampang untuk um, digarap begitu ya uh, proses editingnya dan sebagainya itu nggak nggak susah gitu. Makanya um, ini menjawab kebutuhan teman-teman khususnya genset gitu ya uh, untuk menjadi seorang kreator. Tapi btw, TikTok ini nggak cuma uh, diakses sama uh, genset aja ya, gen-gen di atasnya juga <laughs> banyak nih yang jadi tiktokers gitu ya. Nah, bicara tentang itu memang, nah, teman-teman pasti mungkin sering sekali ya dengar tentang ini ya, konten is king gitu, bahwa konten itu adalah rajanya. Nah, ternyata yang pertama kali mengeluarkan statement ini adalah seorang yang sangat terkenal. Ini pasti teman-teman tahu, kalau yang ini meskipun dia sudah jauh di atas generasi teman-teman gitu ya, dia yang mengatakan yaitu Bill Gates dan kapan dia bilang dia bilang tahun 96 enam oh, udah lama banget ya teman-teman <tuh> belum lahir gitu ya mungkin tahun 96 dia bilang ini kenapa sih waktu itu dia bilang seperti ini karena waktu itu internet sudah mulai um, uh, merambah dunia gitu ya dan kemudian juga mulai banyak platform-platform yang bermunculan gitu. Tetapi dia mengatakan sebetulnya apapun platformnya gitu ya, apapun medianya yang menjadi raja adalah kontennya. Begitu banyak media, begitu banyak channel, gitu ya. Tetapi, kalau nggak ada kontennya, nggak ada orang yang bikin konten yang baik, itu maka ya percuma gitu. Dan dengan adanya banyak sekali channel ini, sebetulnya justru di situ konten-konten saling bersaing, kan? teman-teman lihat aja gitu Netflix itu kan pilihannya ada banyak sekali gitu teman-teman dihadapkan dengan ratusan gitu ya bahkan mungkin ribuan pilihan film yang ada di situ seri yang ada di situ nah teman-teman akan memilih mana yang teman-teman suka dan kemudian memutuskan untuk menonton bahkan mungkin sampai kecanduan sampai maraton gitu ya movie maraton nggak selesai-selesai gitu dibelani meskipun sampai melean dan sebagainya sampai begadang dan sebagainya gitu Kenapa? Ya karena kontennya itu betul-betul oke okay, gitu. Ya, jadi di era sekarang ini ketika ada banyak ada TikTok, ada eh, apa namanya, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter dan sebagainya, itu kalau kita nggak bisa membuat konten kita sebaik mungkin, menar, semenarik mungkin, ya maka percuma gitu ya kita nggak bisa menggaet audiens kita nggak akan bisa membuat kalau istilahnya sekarang konten kita itu jadi viral gitu dan lebih daripada viral kita nggak bisa membuat konten kita itu punya dampak ya, atau influence orang gitu nah maka hari ini saya mau bagikan beberapa hal apa sih yang bisa membuat konten itu biasanya punya banyak audiens gitu ya ini adalah apa yang dirangkum biasanya konten-konten yang seperti ini yang punya banyak audiens. Tapi nanti di bagian akhir saya juga akan siarkan bahwa tidak semua tips ini itu baik untuk dilakukan, gitu ya. Karena tidak semua konten seperti kita ketahui tidak semua konten itu baik, tidak semua konten yang audiensnya banyak itu adalah konten yang baik atau positif, gitu ya. Oke, yang pertama. Kenapa sih, apa sih yang membuat konten itu bisa um, banyak audiensnya? Gitu ya, yang pertama, emotionally connected, dia bisa membuat audiensnya itu merasa terhubung secara emosi. Ya, coba kalau saya tampilkan ini, ya, ada yang familiar dengan ini gitu ya, memang drama-drama uh, Korea ini. Um, terkenal sekali sangat bisa membuat orang emotionally connected ya ini film Hai by Mama lalu yang ini saya yakin ini membuat mulai dari remaja sampai ibu-ibu mulai dari apa pelajar sampai artis-artis itu tergila-gila sama film yang satu ini ya Crash Landing On you, ya kan? Lalu ini juga, kenapa sih ini kok bisa sampai, yaitu sampai orang-orang sampai tergila-gila bela-belain matanya? bendol. gitu ya, saya sempat pernah lihat ada satu orang artis yang story-nya itu menstorikan matanya yang bendol, bekas menangis, sembab gitu ya. Kemudian di situ dikasih, apa namanya, komentarnya adalah gara-gara kloy. -gara tanggung jawab nih Kapten Ri gitu ya. Nah, kenapa ya kok bisa sampai seperti itu? Karena film-film Korea, ini memang drama-drama Korea itu sangat terkenal menjual mimpi. ya menjual mimpi seorang pria idaman, seorang kekasih idaman, suami idaman, pacar idaman tuh ya yang kayak cowok-cowok ini yang ada di drakor-drakor itu gitu ya, ganteng, so romantic, gitu ya, manly dan sebagainya, menjual mimpi gitu ya. Kemudian juga menguras emosi ya dengan alurnya gitu kan. Kalau yang cerita yang High by Mama ini adalah mama yang meninggal setelah melahirkan anaknya gitu ya. Lalu kemudian dia seolah-olah diberikan kesempatan sekian hari saya agak lupa 39 atau 49 hari untuk bisa uh, mengawasi keluarganya gitu kan. Teman-teman pasti lebih hafal daripada saya ya. Di situ emosi itu diaduk-aduk gitu ya. Seorang mama ini kan uh, kemudian papanya itu menikah lagi gitu ya. Dan di sini digambarkan seorang ibu tiri impian, gitu, ibu tiri yang tidak jahat, yang tidak seperti uh, ibu tiri-ibu tiri ala Cinderella, gitu ya, yang jahat, gitu kan. Kalau ini enggak, ibu tirinya juga baik, tapi juga ada mamanya. Nah, ini penonton diajak untuk, "Aduh, gimana ini mau, um, uh, apa namanya seneng sama mamanya, tapi juga mamanya udah enggak ada, ibu tirinya juga baik, dan sebagainya." Jadi tiap hari itu bisa sampai, uh, apa ke uh, ini ya, bisa keluar air mata, tisu bisa terbuang gara-gara nonton drama-drama. Uh, Korea ini emotionally connected gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu, istilahnya itu kalau kalau emotionally connected itu antara kita terharu atau kita bisa gergeten gitu ya. Nah lalu yang berikutnya adalah relate to daily life. Teman-teman biasanya akan suka pada konten-konten yang itu bisa connect sama teman-teman relate istilahnya anak zaman sekarang ya. Oh aku seneng ini karena ini relate dengan aku gitu ya. Nah ini siapa ini? ini ya ini adalah beauty vlogger nomor satu di Indonesia ya Tasya Farasya gitu. Ini banyak banget subscribernya dia bicara tentang kecantikan sesuatu yang relatable kan dengan kita khususnya yang cewek-cewek gitu ya kepingin gimana sih seperti dia gitu ya make up seperti dia mulai dari yang apa namanya yang bare face gitu ya yang wajahnya polosan gitu sampai kemudian jadi full make up gitu gimana caranya bisa jadi secantik itu gitu ini banyak sekali yang menjadikan dia ini kayak semacam beauty guru gitu ya lalu ini dia siapa nih ya Arif Muhammad ini juga salah satu youtuber yang uh, subscribernya banyak banget gitu dia biasa uh, uh, apa uh, salah satu yang juga jadi, konten dia adalah liburan, gitu ya. Itu kan sesuatu yang traveling, teman-teman kepingin gitu ya, ketika dia uh, bikin konten tentang honeymoonnya. Gitu, saya baca komen-komen di bawahnya. Aduh, pingin banget suatu saat bisa seperti itu. Aduh, romantis banget ya, tapi nggak lebay dan sebagainya. Jadi, itu adalah hal-hal yang um, seolah-olah itu kita melihat hidup sehari-hari uh, para YouTubers itu, dan kemudian kita juga. Berusaha untuk merelasikan itu dengan kehidupan kita sehari-hari, lalu yang ini gitu ya, imperfect sebuah film yang mengangkat tentang orang yang. Um, ini relate banget, karena sekarang masa sekarang ini bullying dan sebagainya lagi rame gitu ya. Orang tidak bisa menerima dirinya sendiri gitu, orang merasa minder dan sebagainya. Lalu film ini hadir, Ernest hadir dengan film ini gitu ya. Ernest bahkan sana, nah, akhirnya film ini booming sekali gitu karena anak-anak muda merasa iya, 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 aku relate sama film itu gitu. Kisahnya itu uh, uh, seperti aku juga yang aku merasa minder. Kalau aku begini dikata-katain orang, komentar orang, dan sebagainya tentang aku ya. Jadi memang konten-konten yang bertema kehidupan sehari-hari, tema keluarga, tema cinta, aktivitas sehari-hari ya, kuliner, traveling gitu, itu um, banyak digemari juga. Nah, lalu, ini nih, yang ketiga adalah promoting values ya konten-konten yang mempromosikan nilai-nilai yang kepingin mengajak teman-teman untuk bergerak gitu ya siapa sih yang nggak tahu mbak ini juga gitu ya mbak Nana gitu dia salah satu tagline nya adalah Indonesia butuh anak muda ya dia dianggap sebagai salah satu penggerak terbesar anak-anak muda untuk berani bersuara berani berkarya berkali-kali dia bikin uh, kayak tantangan gitu ya lomba dan sebagainya gitu yang membuat anak-anak muda itu tertantang untuk bikin konten yang um, bertema-tema misalnya kayak nasionalisme peduli bangsa gitu ya yang awalnya banyak orang-orang berpikir ah anak muda nggak peduli sih sama bangsa gitu ya, nggak peduli sama kondisi sosial. Ternyata Mbak Nana ini Natsua ini membuktikan kebalikannya gitu ya. Anak-anak muda kalau digerakkan dengan konten-kontennya dia, dengan kata-katanya dia gitu ya. Ternyata anak-anak muda juga bisa tuh ya bikin bikin konten-konten yang influencing gitu ya, yang berpengaruh gitu. Nah, ini juga teman-teman kalau masih ingat adegan ini ya, adegannya Avengers Endgame. Ya, waktu ini adalah ketika Captain America ini seolah-olah memberikan tongkat estafetnya kepada ini ya, Falcon ya. Nah, ini kan sebetulnya value apa yang mau disampaikan lewat adegan ini meskipun itu satu scene saja gitu ya ketika mau ngomong bahwa antara white and black, nah ini kan sekarang lagi rami raminya ya, teman-teman mungkin juga sempat dengar gitu ya, black lives matter gitu. Ketika antara orang kulit putih dan orang kulit hitam itu setara, ya film ini mau bicara tentang itu gitu, karena nggak selalu yang jadi superhero itu adalah kulit putih melulu, tapi juga ada kulit hitam. Nah teman-teman kalau banyak nonton film Hollywood, ini lagi dipromot ya bahwa ada kesetaraan gitu. Nah, lalu kemudian juga misalnya film ini ya, ini adalah peraih Oscar ya, ini menggegerkan dunia bahkan sampai Donald Trump juga sempat komentar gitu ya. Parasite, film Asia pertama yang menang Oscar ya kan? Nah, tapi yang mengagetkan kalau kita lihat di dalam film ini sebetulnya film ini kayak melakukan kritik sosial gitu ya. Selama ini kita terbiasa nonton film Korea itu orangnya kaya-kaya gitu kan, yang eh, pakaiannya bagus, gadgetnya bagus, apa dan sebagainya gitu, lifestylenya lifestyle yang high class gitu. Tapi lewat film Parasite ini ternyata ditunjukkan bahwa eh enggak loh, Korea itu juga ada sisi sisi-sisi kota yang miskin loh gitu ya. Jadi ini seakan-akan seperti mau menyampaikan sebuah kritik sosial terhadap pemerintahnya gitu ya, mau menunjukkan ada gap antara si kaya dan si miskin. Jadi di dalam konten-konten ini teman-teman apa yang mau saya sampaikan ada begitu banyak value. Teman-teman coba mulai dari sekarang kalau nonton gitu ya atau kalau dengerin lagu ya, seperti lagu-lagunya Billie Eilish juga gitu ya itu sebetulnya mau menyuarakan sesuatu gitu lagunya Blackpink yang dududu -du -du itu menjadi salah satu penelitian dari mahasiswa saya gitu ya itu sangat mempromosikan gerakan feminisme gitu ya. Jadi di dalam konten-konten media nanti teman-teman kalau belajar di dalam di dalam komunikasi gitu ya kita nggak pernah lagi melihat media itu sebagai sesuatu yang bebas nilai atau netral gitu. Media itu pasti mau mempromosikan sesuatu, either it's good or it's bad gitu ya. Tetapi itu mau uh, menyampaikan value-value uh, gitu, mau mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu gitu. Mulai dari nasionalisme, perjuangan gitu ya. Ada good versus evil gitu kan di dalam film semua film superhero itu selalu akan menggambarkan ada yang baik gitu ya ada yang jahat lalu at the end meskipun awalnya si jahat ini selalu uh, sepertinya hampir menang tapi at the end good yang akan menang gitu jadi itu kan sebetulnya juga uh, sebuah value ya yang sangat kental bahwa di dalam dunia ini itu selalu yang diharapkan yang baik itulah yang nantinya akan menang gitu ya nah lalu yang berikutnya juga Inti intriguing ya. Jadi, nah ini ya siapa yang follow ini? <laughs> ini followernya jauh lebih banyak daripada media-media berita yang um, yang yang uh, sudah established ya, lambe turah ini dia uh, udah banyak sekali followersnya bayangkan 7,3 miliar mungkin terbaru udah jauh lebih banyak dari itu juga gitu ya dan dia punya tagline yang terkenal adalah gosip adalah fakta yang tertunda gitu ya jadi intriguing itu sebetulnya apa sih nah ini clickbait ya misalnya kayak gini um, pasangan artis ini menikah muda. Lima alasannya bikin bikin nikah juga. Nah, itu kan judul-judul yang banyak 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 bertebaran kayak di uh, Line Today gitu ya. Kemudian juga di um, apa situs-situs situs-situs online gitu ya. Clickbait pakai pakai judul-judul yang clickbait gitu. Kemudian um, ini nih salah satu YouTuber uh, apa Nasi Judge ya. Dia itu suka bikin konten-konten yang berbau misteri, kemudian yang berbau konspirasi. Ternyata anak-anak zaman sekarang tuh juga suka sekali tak ingin tahu gitu ya. Ini ada konspirasi apa sih gitu ya? Ini konspirasinya ini sama ini jangan-jangan ada kejadian ini ada kaitannya dengan ini apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya intriguing itu apa? Bikin penasaran, menggugah rasa ingin tahu gitu ya. Di situ selalu ada kejadian begini. Kenapa ya? Gitu makanya kan ada beberapa media itu yang sampai bikin khusus edisi horor gitu ya di kumparan itu ada di lain itu juga ada gitu kenapa karena konten-konten yang seperti itu biarpun bikin kita takut-takut gitu ya nontonnya sambil gini kalau nonton film horor kan teman-teman kita biasanya gini tapi pingin ngintip-ngintip juga gitu ya jadi bikin bikin penasaran gitu menggugah rasa ingin tahu gitu nah lalu yang berikutnya ada ini nih ya provok untuk kontroversis ya, konten-konten konten yang juga viral itu biasanya adalah konten-konten konten yang memprovokasi hal-hal yang kontroversial ya. Misalnya, saya teman-teman mungkin tahu nih siapa dia gitu ya. Ini adalah seorang influencer Amerika yang baru-baru ini terkenal gara-gara dia itu bikin challenge um, toilet liker. Dia disebut sebagai toilet liker, dia bikin challenge untuk menjilat toilet gitu. Dan itu nah kan itu wajahnya Bu Ajel, langsung, cepat gitu ya. Iya, memang tapi challenge-nya itu ternyata banyak juga loh yang melakukan gitu ya. Dan dia itu viral banget challenge-nya kan kontroversi kan ya. Wow gitu. Tapi akhirnya apa? Ramai juga ketika akhirnya dia dinyatakan positif corona gitu ya. Jadi Ya itulah gitu, ada juga konten-konten yang kontroversial seperti itu Dan konten-konten seperti itu laku juga gitu ya Nah ini juga sampai ditangkap polisi kan si Verdi Paleka ini Karena dia bikin prank gitu kan, dia bikin prank sembako sampah gitu Terus um, banyak sekali ya ini salah satunya juga ini yang lagi rame gitu Kayaknya baru minggu lalu ya atau beberapa minggu yang lalu ketika Nagita Slavina itu protes gitu ya tagihan listrikku 17 juta. Terus ada ini nih yang lucu ada kalimat ini bukannya nggak bisa bayar sih gitu ya. Jadi yang kayak gitu itu malah membuat orang tuh pengen nonton. Kenapa sih? emang tagihan dia kenapa sih gitu padahal kan sebetulnya bukan urusan kita ya teman-teman ya tagihan listrik dia berapa gitu tapi itu membuat orang ngeklik gitu ha tagihannya jadi itu sesuatu yang kayak uh, luar biasa gitu ya yang nggak biasanya yang kontroversial gitu tagihan listrik sampai 17 juta gitu apa dan sebagainya sampai orang ngikutin padahal belum tentu orang-orang itu tahu beneran berapa sih tarif listrik sekarang ini gitu ya tapi gara-gara itu keluar dari mulutnya seorang Nagita Safina dan jumlahnya itu bombastis gitu akhirnya konten itu juga banyak dikejar sama penonton-penonton gitu ya sama audiens gitu. Nah teman-teman ini adalah lima lima hal yang biasanya membuat konten itu jadi viral atau banyak audiensnya gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nggak semuanya itu bisa kita tiru, gitu ya. Tergantung sekarang ya kita ingin jadi konten kreator yang seperti apa gitu dan di sini seorang Alan Ginsberg ya dia mengatakan dia adalah penulis uh, di masa yang sudah lalu sekali tapi dia punya satu kalimat yang benar-benar uh, memang benar gitu ya whoever controls the media the images itu controls the culture bahkan kontrol banyak hal gitu ya konten media itu sangat mengontrol sangat uh, powerful gitu kenapa sangat influencing gitu karena kita mengambil keputusan kita uh, Pikiran kita itu bisa dipengaruhi, contohnya aja, kita, hal yang paling remeh kita itu memilih pakai baju apa berdasarkan tren kan? Dan tren itu kita lihat di mana di media gitu. Dan kemudian keputusan yang lebih penting lagi, misalnya kita milih um, apa pemimpin gitu ya, itu berdasarkan apa gitu? Berdasarkan apa yang kita tonton atau kita uh, konsumsi juga di media gitu. Jadi media ini isi media ini benar-benar bisa mempengaruhi um, otak kita gitu. Gitu, mempengaruhi keputusan kita gitu, makanya kemarin ketika pemilihan presiden tuh banyak banget dipakai para influencer gitu ya, karena dianggap influencer-influencer itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan para audiensnya gitu. Nah, ya. Di Sisi lain tadi, kalau ada yang nanya, emang jadi konten kreator itu ada duitnya enggak sih? Gitu ya, emang jadi konten kreator itu ngapain? Iya, uh, oke, okay, bikin konten susah-susah dan sebagainya, tapi terus habis itu kamu makan apa gitu kan? Itu biasa pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman. Coba lihat di sini gitu ya. Ini saya paparkan media landscape-nya di um, secara global, gitu, di dunia internasional, bukan yang di Indonesia gitu ya. Tapi kita lihat di sini bahwa ini penyedia konten ini yang warnanya... Um, Tosca ini gitu ya. Lihat ini duitnya itu udah nggak lagi bunyi juta atau miliar saja rupiah ya teman-teman. Ini 167 miliar US dollar Disney ini ya. Time juga. Gitu. Kemudian 21st Century Fox kalau teman-teman doyan nonton bioskop pasti um, sangat ini banget gitu ya, sangat familiar banget dengan nama ini. Bahkan TikTok itu pun nilainya itu 75 miliar USD gitu. Jadi bisnis media itu adalah bisnis yang sangat 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 menjanjikan. Bikin konten itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan kalau kalau kita serius, kalau kita konsisten, kalau kita benar-benar bisa bikin konten yang ya itu tadi bisa mau orang itu mau nonton orang itu mau bela-belain orang itu mau nunggu berikutnya mau bikin konten apa lagi nih orang gitu ya nah tinggal pilihannya sekali lagi teman-teman mau jadi konten kreator yang seperti apa karena jadi konten kreator itu teman-teman apalagi di era digital sekarang ini ya jadi konten kreator tuh seolah-olah meninggalkan jejak digital mewariskan jejak digital yang nggak bisa dihapus gitu ya ya bisa sih tapi itu kan sudah sempat ditonton sama orang gitu ya misalnya kalian upload sesuatu gitu posting sesuatu kalian hapus tapi kan sudah sempat ada orang yang view gitu ya jadi eh, kalian ingin meninggalkan jejak yang seperti apa yang kontroversial seperti tadi si toilet liker tadi itu ya penjilat toilet tadi yang dibicarakan banyak orang yang dianggap mungkin hah nyeleneh banget dan sebagainya gitu ya atau teman-teman kepingin jadi seorang kreator yang berdampak ya seperti Mbak Nana misalnya gitu ya. Di sekarang Mbak Nana ini ngomong apapun orang percaya, dia bicara apapun orang akan ikut bergerak gitu ya. Dia sangat-sangat bisa mempengaruhi gitu. Teman-teman ingin jadi seorang konten kreator yang inspirational kah gitu ya? Yang bisa menginspirasi, yang inspiratif gitu. Nah, itu keputusan ada di tangan teman-teman semuanya gitu. Nah, karena hidup itu cuma sekali. Ya, jangan sampai kita sia-siakan kita jadi seorang konten kreator yang kemudian yaitu tadi meninggalkan jejak yang kontroversial yang menyebabkan orang itu jadi berpikir negatif gitu ya memberikan pengaruh negatif dan sebagainya. Nah, omong-omong teman-teman, saya paham memang di luar sana itu ada begitu banyak tutorial teknis gitu ya, mulai dari lighting gitu ya, kemudian pengambilan kamera, kemudian uh, apa uh, mungkin editing dan sebagainya itu banyak sekali tutorial-tutorial uh, praktis atau teknis yang dibagikan di luar sana gitu. Dan itu memang harus dimiliki oleh seorang konten kreator. Tetapi seorang konten kreator nggak bisa cuman berbekal skill teknis seorang konten kreator kalau tadi teman-teman lihat contoh-contoh saya dari depan gitu ya kalau cuman teknis aja dia nggak akan bisa buat sebuah konsep atau jalan cerita yang sampai bisa membuat emosi penontonnya teraduk-aduk dia juga butuh kreativitas, dia butuh kepekaan sosial. Ini lagi apa nih yang lagi ngetren gitu ya? Ada eh, kebutuhan apa nih dari masyarakat gitu ya? Masyarakat ini lagi haus akan apa sih, butuh apa sih dan sebagainya gitu ya? Dan harus punya etika juga sehingga bisa bikin konten yang tadi itu bermakna dan nggak ngawur gitu. Nah maka harus ada hal-hal itu yang saya yakin itu tidak banyak ada di luaran ya. Skill-skill teknis banyak, tetapi konsep-konsep yang kuat, gitu ya? Yang justru akan membuat konten kalian itu powerful, itu tidak banyak di luaran, itu harus belajar, ya harus belajar, harus serius gitu ya. Kak, teman-teman bisa belajar tentang brainstorming ide, tulis naskah gimana, reportase itu gimana, teknik sinematografi itu gimana gitu ya. Produksi konten yang kreatif itu gimana, penyusunan program kapan ini harus tayang gitu ya. Kalian bikin YouTube kapan ini harus di di launch gitu ya, jam berapa, tanggal berapa dan sebagainya. Bicara tentang tadi industri media yang begitu besar gitu ya, bicara tentang kultur Teamwork itu semua eh, kalian akan susah dapatkan di luaran sana sehingga teman-teman itulah yang ditawarkan di tempat kami gitu ya teman-teman bisa belajar tentang konsep-konsep penguatan-penguatan konsep gitu ya kami punya laboratorium yang bisa menolong teman-teman itu selain belajar konsepnya teman-teman juga belajar skillnya gitu ya. jadi paket komplit gitu ya eh, itu yang eh, kami sharingkan, kami bagikan kepada teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi khususnya yang mengambil peminatan broadcast journalism. Begitu Bu Ajel yang bisa saya sampaikan, semoga saya tidak melebihi waktunya, nanti saya ada challenge, apakah boleh dibagikan sekarang atau tunggu setelah sesi tanya-jawab? Boleh ditunggu sebentar ya Bu ya? Siap. Yep, ya, yep. teman-teman jangan berpindah dulu karena Bu sih ini punya tantangan yang cukup menarik begitu ya. Dan jangan khawatir, pasti ada dia nyoko gitu ya. Oh, sudah siap. <laughs> sudah disiapkan khusus oleh Vikom UK Petra gitu ya. Siap. Bu, tadi ternyata sangat menarik ya yang yang ada di balik-balik apa namanya? produk-produk yang seperti film, program TV yes. hingga berita di itu ternyata sangat menarik. Lalu berarti kalau misalnya saya ini ya mau jadi konten kreator yang sebenarnya yang pertama kali yang harus saya persiapkan apa ini, Bu? Yang harus dipersiapkan untuk jadi konten kreator ya, Bu Ajar mm -hmm. ya. Mm -hmm. Nah, pertama gini dulu nih, kita mesti tahu siapa um, audiens kita dan konsep apa yang mau kita bawa gitu. Jadi misalnya Bu Ajeng ini merasa uh, saya ini uh, kepingin, misalnya ya, audiens yang mau disasar itu adalah audiens anak-anak. SMA nih atau uh, uh, kuliahan begitu ya. Nah, maka kita harus research, Bu. Anak-anak kuliahan ini sukanya apa? Mereka kehidupan sehari-harinya seperti apa? gitu. Nah di tempat kami juga akan belajar tentang itu ya, namanya kayak semacam audience research gitu ya, mengetahui sebetulnya audience yang kami sasar ini mereka itu daily life-nya seperti apa sih, kegemarannya seperti apa sih, sehingga kalau saya mau bikin konten itu pas gitu ya, mereka kebutuhannya apa dan sebagainya seperti itu, Bu lalu kemudian juga dengan mengetahui misalnya kesibukan mereka dan sebagainya maka saya bikin konten ini kira-kira yang berapa menitan ya gitu um, durasinya berapa panjang ya dan sebagainya jadi um, memang yang paling utama adalah kita tahu dulu ya siapa audiens kita dan konsep apa yang kita mau bawa gitu lalu visi apa juga yang kita mau sampaikan gitu Visi ini adalah yaitu tadi kayak saya ini sebenarnya mau bawa value apa sih gitu ya misalnya orang-orang yang bikin uh, film Avengers itu pasti mereka tuh tahu gitu bukan cuma sekadar uh, bikin film yang dar der dor, der, dor gitu ya banyak sekali uh, apa efek-efeknya gitu dan sebagainya mereka juga uh, ingin menanamkan sesuatu kan lewat film itu gitu sehingga uh, itu di sin-sinnya itu ada uh, ada juga gitu ya muncul value-value uh, yang mau dibawa itu gitu. Baik, Bu Desi, ini ternyata di chat sudah muncul beberapa pertanyaan. Kita beralih dulu ke pertanyaan teman-teman dulu ya, Bu Desi boleh ya? Oke, silakan. Iya. Ya. Saya uh -uh. pilih secara random saja teman-teman gitu, Bu Desi gitu ya. Siap. Yang pertama siang Bu Desi dari Monica. Uh -uh. Siang Bu Desi, saya hendak bertanya. Selain membuat video YouTube dan TikTok, apakah ada cara lain dalam menjadi konten kreator Misal pembuat skrip film, komik digital, novel digital, apakah termasuk konten kreator? Terima kasih. Yes. Ya, terima kasih, Bu Ajeng. Uh, terima kasih juga Monika yang sudah tanya. Iya betul Mon. Jadi kayak tadi yang uh, saya contohkan itu uh, sebetulnya kayak seperti tadi saya bilang ya YouTube, TikTok, kemudian juga Netflix gitu ya itu semua Instagram itu semua kan platformnya gitu ya itu adalah channelnya gitu lewat lewat media apa kita bisa berkarya gitu tetapi kontennya itu sendiri itu kan bisa macam-macam ya kita bisa bikin kayak semacam web series kita bisa bikin semacam film pendek kita bisa bikin film panjang kita bisa bikin talk show misalnya kita bisa bikin reality show kita bisa bisa bikin kayak tadi yang Monica bilang gitu ya novel digital gitu ya kemudian juga kita bisa bikin produk dokumenter Bu Ajeng gitu misalnya kita mau dokumenter tentang satu budaya di Indonesia gitu ya budaya masyarakat kalau kita lihat ya sebetulnya kalau teman-teman itu suka nonton film Hollywood kalau kita perhatikan itu kan banyak sekali yang berasal dari misalnya kisah-kisah biografi atau budaya masyarakat Amerika gitu ya sampai di sana itu kan selalu kayaknya Amerika itu selalu menolong uh, seluruh dunia ya lewat film-film superhero-nya dan sebagainya itu kan Amerika itu uh, adalah superhero-nya gitu nah sebetulnya itu kan adalah sesuatu yang mereka mau tanamkan gitu nah sama Indonesia pun kalau kita mau bikin sesuatu mengangkat gitu ya misalnya kisah-kisah kisah-kisah um, uh, tradisional Indonesia gitu budaya Indonesia itu kita bisa sampaikan lewat itu tadi bisa lewat skrip film gitu ya bisa lewat reality show dokumenter dan sebagainya bisa sangat bisa oke okay. baik terima kasih semoga menjawab ya Monika, dari Bu Desi ini eh, satu lagi Bu Desi sebelum kita beralih ke tantangan begitu karena waktu okay. juga yang cukup singkat ya. gitu ya dari Anastasia Trivena ini mm -hmm. untuk lulusan ikom Jurusan broadcast and journalism ini, apakah bisa langsung bekerja di, du di dunia entertainment, Bu? Oke okay, ya, jadi memang kalau di uh, broadcast and journalism, UK Petra kami punya program magang juga, ya Anastasia hmm. dan juga Bu Ajeng. Um, sehingga selain mahasiswa itu diperlengkapi secara tadi, secara konsep, dan juga praktik, kemudian mahasiswa bisa magang gitu ya, magang di industri. Nah, pada saat magang di industri itulah. Um, disitulah kesempatan terbuka lebar untuk bisa nanti setelah lulus jadi kami magang itu di semester 7 gitu ya kemudian semester 8 teman-teman akan kerja inskripsi setelah lulus itu bisa ada kesempatan untuk ini nih kontak lagi gitu ya sama tempat-tempat yang tadi sudah dimagangi bahkan ada beberapa mahasiswa yang magang tuh udah diinden gitu ya karena kinerjanya bagus eh dek kamu kalau udah udah lulus balik ke sini ya gitu nah salah satu salah banyak salah banyak tempat-tempat magangnya itu adalah stasiun TV gitu ya production house gitu sehingga teman-teman memang kalau punya misalnya punya ketertarikan dalam bidang entertainment nanti dipilih aja magangnya disesuaikan dengan itu gitu ya misalnya di uh, program entertainment gitu sehingga nanti banyak belajar pada saat magang dan ketika nanti kerja juga bisa uh, sudah punya pengalaman gitu. Oke. Okay. Bu Desi ini sepertinya memang cukup banyak ada pertanyaan cuman karena waktu juga ya Bu Desi teman-teman. Iya. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan cuman bisa uh, coba follow Instagramnya nya Vikom, ya. ya Bu ya, At ya, ya saya, saya Heeh. Nah, ini teman-teman bebas berkomunikasi kok dengan para dosen ya Bu Desi ya. ya nanti betul sekali. Dibantu yeah. nanti dengan para dosen di Vikom Muka Petra untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, ya. kita ini yang ditunggu-tunggu nih, tantangannya apa Bu Desi? Silahkan Bu Desi. Ya, ini tantangan dari kami ya buat teman-teman yang hari ini join uh, baik di Zoom maupun di, di Youtube gitu ya. Teman-teman um, silakan teman-teman pilih satu konten IG yang menurut teman-teman itu inspiratif ya terserah boleh dari siapapun Serah, ya? gitu yang kontennya itu menurut teman-teman inspiratif. Nah teman-teman repost di story tenang nggak akan nggak uh, akan mengganggu fit teman-teman gitu karena kalau fit itu kan kayaknya sakral <laughs> banget gitu ya. Teman-teman uh, bisa repost di story gitu ya lalu teman-teman kasih alasan nih kenapa sih kok konten ini menurut teman-teman itu inspiratif gitu ya mengapa kok konten ini menarik buat teman-teman gitu teman-teman kasih catatan dikit aja nggak usah banyak-banyak nggak -banyak, merepotkan gitu ya terus teman-teman tag -teman Ikom UKP tapi mesti follow ya termasuk tadi itu kalau ada saya tadi juga lihat di kolom chat itu kan banyak masihan yang belum terjawab ya teman-teman follow sekalian bisa DM di IG-nya Ikom UKP nah teman-teman pilih konten dan repost itu paling lambat hari ini jam 12 malam ya jadi, waktunya masih panjang nih. Masih uh, ada hmm. sekitar uh, berapa? 9 jam ke depan, gitu ya, teman-teman yeah. bisa pilih. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan saldo OVO untuk li uh, sebesar lima puluh ribu per orang, untuk dua penjawab, penjawab terpilih ya, atau untuk dua uh, yang repost yang terpilih, gitu ya. Kami memang akan pilih secara random. Besok akan diumumkan jam 6 sore, gitu di IG story-nya Ikom UKP. Makanya okay. follow di situ untuk tahu juga tentang kegiatan-kegiatan kami. Oke, okay, itu teman-teman. Ini sangat menarik. Jangan lewatkan. E, tantangan ini saya pikir mudah ya Bu Desi ya. Ini enggak terlalu membutuhkan <laughs> waktu iya. yang banyak sampai 5 jam apa gitu. Enggak perlu. Teman-teman cuma tinggal ambil HP, pilih, tinggal langsung di repository IG. Selesai gitu ya. Mm -hmm jangan lupa follow Instagramnya Mio Petra dan tag juga di Instagramnya Fikomioka Petra begitu ya Bu Desi ya? ya di tag ya nanti ya supaya di repost di storynya itu di tag supaya kami bisa uh, tahu kalau kami di tag gitu terima okay. kasih banyak ya baik eh, karena waktu juga yang memisahkan kita begitu terima kasih Bu Desi untuk sharingnya yang luar biasa kita Sama -sama. semakin terbuka wawasan kita gitu ya tentang apa yang di belakang media selama ini begitu sebelum kami atau saya menutup uh, sesi kali ini izinkan saya memperkenalkan UK Petra secara umum ya Bu Desi baik UK Petra sendiri dari tahun 1961 jadi kami akan dalam waktu dekat berumur 60 tahun kami punya visi caring and global university with commitment to Christian values yang menerapkan love, integrity, growth, humility, dan truth. Teman-teman jangan khawatir, kami menyediakan 31 program studi pilihan untuk serata satu, dan kami juga menjalin kerjasama dengan 90 lebih universitas mitra mancanegara. Teman-teman jangan khawatir, kami juga menyediakan beasiswa hingga 100% loh. Kami juga ada kesempatan student exchange, joint degree, double degree. Masih bingung, masih ada banyak pertanyaan, jangan khawatir, tetap hubungi kami juga di beberapa media sosial kami, yaitu di kami punya ada Instagram, kami ada Facebook, kami ada WhatsApp juga, dan ada juga website. WhatsApp kami di 081234067323. Saya ulangi sekali lagi, 081234067323. Dan follow juga Instagram kami, uka underscore Petra. Sekali lagi saya ulangi, uka underscore Petra sekali lagi terima kasih Bresi untuk sharingnya yang luar biasa. Sama-sama, bu aja. Tuhan berkati sampai Tuhan jumpa. Berkati. Ya terima kasih ya teman-teman semuanya.